Lihat tuh, kurang serem apa coba? Hah? Kamu ngapain sih, Ping? Kamu ngapain? Siang-siang ngumpet di situ tuh, tuh. Tuh udah kayak penampakan tau nggak? Hari ini gua akan take VO, yaitu voice over untuk iklan Antangin Fit. Jadi biasanya kalau kita syuting iklan, kita syuting dulu iklannya, gambarnya kita ambil, baru kita ambil suaranya di studio. Supir lagi pulang kampung. Maka kita nyetir sendiri. Wah, mari, mari, mari. Sendiri ditemenin Puput, asisten gue. Bentar lagi masuk. Ini gimana sih? Masih ngantuk banget. Kemarin habis syuting teaser lancar sih, cuman capek banget. Main sambil nyutradarain tuh sangat-sangat melelahkan. Udah nyampe tempatnya. Oke, mari. Ini teksnya. Baru, Antangin Fit dengan jahe, meniran, dan madu bantu tingkatkan daya tahan tubuh. Oke, agak lebih semangat lagi bang? Iya. Ya, beginilah kalau take VO iklan. Ada di ruangan sempit, sendirian. Cuman ada mikrofon sama teks buat iklannya. Di luar ada klien sama operatornya, mereka lagi pada ngecek suara yang udah gua rekam barusan. Sendiri lagi di ruangan ini. Sedih banget ya. Sendiri. Selesai take PO. Cepat sekali. Lanjut kita meeting sama calon klien untuk ada kayak program gitu ke Australia kalau jadi. Ini baru meeting awal sih. Selesai meeting di Dharma Wangsa Square. Hasilnya oke. Mudah-mudahan gue bisa kerja sama calon klien gue tadi. Sekarang gue mau ke rumah nyokap dulu kali ya. Jadi gue udah lama banget gak ketemu sama nyokap. Semenjak persiapan film ini, gue udah lama gak ketemu dia. Jadi gue coba mau main ke rumah. Daripada gak ketemu-ketemu terus nanti gue dikutuk jadi batu. Kaget juga misalnya tiba-tiba kalian ngeliat gue di mana gitu, terus setengah badan gue udah jadi batu. Bentar ya. Ini gimana sih? Oke, let's go. Wah, ada tukang parkir. Ini udah mundur belum sih? Oh, belum. Wah, tiba-tiba ada mobil, mau keluar, ada mobil. Tiba-tiba juga ada tukang parkir. Suka bingung nggak sih kalau misalnya kita mau keluar, tukang parkir baru muncul, padahal pas kita masuk, tukang parkirnya nggak ada. Seakan-akan mereka tuh datang dari punya insting mobil keluar gitu. Pas ada mobil keluar, baru nongol. Paling males kalau hari libur atau menjelang libur kayak gini, terus nyari parkir penuh banget. Kadang-kadang rebutan juga. Strategi. Waduh, mundur gak ngeliat-liat si kampret. Makasih kampret. Kalau mundur liat-liat kali.
kan. Gue tuh paling males kalau nyetir kayak gini deh. Kalau gue nyetir tuh pasti ada aja hal-hal kampret yang dilakuin orang-orang di jalan gitu. Kayak tadi gue lagi jalan nih, maju nih, tiba-tiba ada mobil mundur dari parkirnya, nggak ngeliat-liat, weng, langsung mundur aja. Kalau nabrak siapa yang disalahin? Gue, karena gue nggak ngeliat lagi dia bilang. Padahal dia nggak ngeliat. Belum lagi kalau misalnya di jalan misalnya, terutama motor ya, kalau misalnya gue lagi jalan terus keserempet motor, siapa yang disalahin? Jokowi. Baru sampai di rumah nyokap, tapi semua mobil di rumah itu nggak ada. Cuman ada kayak mobil adek gue satu di situ deh. Gue curiga jangan-jangan nggak ada orang lagi di rumah. Udah jauh-jauh kesini, ternyata tidak ada orang sama sekali. Kenapa gue gelap banget sih? Assalamualaikum. Hah? Inggangi mana? Makan di restoran dekat rumah sama nyokap. Sumpah ini aneh banget, gue lagi makan sama nyokap gue terus di meja kita, lalu ada orang duduk di sini gitu. Barusan diusir tuh. Kira-kira pindah aja daripada ada orang nggak dikenal tiba-tiba duduk lagi, soalnya tempat duduknya dekat pintu masuk. Inggangi masih di Kota Kasablanka katanya. Adek-adek, iya lagi OTW katanya. Tadi udah di line. Kelihatan nggak sih kan? Udah di line. Abang, I miss you. Abang kangen. Abang di Abu Nawas. Yuk kesini. Wah, udah keluar nih. Ini apa ini? Samosa. Hah? Samosa. Apa itu samosa? Kue pastel. Kue pastel. Wah, panas. Biasa begini. Pakai tangan? Iya. Rame-rame? Kan gitu, duduk di bawah, nggak pernah di meja gini. Pakai tangan gitu langsung gini. Harusnya, tapi nggak apa-apa, kamu ambil aja. Ini roti apa? Ini roti dari Rias. Roti. Ini namanya apa? Itu nasi mandi bu? Iya mandi apa? Mandi laham. Mandi air panas. Chicken mandi. Mandi laham ini kan kambing. Laham, laham berarti mahal. Laham dibalik mahal. Kambing mah. Kambing laki-laki lah. Ya udah dimakan. Kambing laki-laki, bulunya abu-abu. Stupid. Enak apa ya? Ayamnya juga enak. Buka baju. Lagi. Rasanya kecil-kecil banget ya. Ini teh dan susu kan ya? Gak ada kafein ya? Oke, keren. Udah dua kali minum kopi jadi tidak seharusnya ada kafein nih. Hah? Enggak, teh campur susu, campur jahe. Ngeblur mulu nih kamera, mana sih autofocus? Ini gue salah setting. Hah? Bawa? Udah, let's go. Udah mulai hujan. Tahu Sumedang, mama di kiri aja. Mau beli makanan nanti buat Pink. Ya, sekarang ya.
Gak bawa dompet. Dompet di itu. Punya mobil? Iya boleh. Kan mama kan ada supir. Hari Minggu. Oh ya udah, supir juga lagi pulang kampung. Ya kalau itu kamu pakai Agus juga enggak apa-apa. Ya udah, pinjam aja. Enggak, bentar doang kok. Mau beli makanan pink doang. Enggak usah. Enggak usah. Bentar 5 menit. 5 menit pram ya, bentar. Ini gua jalan dari rumah nyokap. Udah ke rumah dia, balik lagi, keluar lagi, ngambil dompet, kesini lagi untuk kucing gue siping di rumah. Gue mau beliin dia makanan yang enak. Tapi dia tuh kadang gak ngertiin gue. Karena itu dia gak tahu kalau gue tuh berkorban banyak kayak gini tuh ke dia. Besar kucing gak tahu diri. Awas pale lu ah. Tuh. Enak gak? Bilang apa? Woi, enggak sopan. Bilang apa? Bilang apaan?